sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di kota Cibubur, yaitu J-Style. Ini ada alamat lengkapnya di bawah sini. Nah, jadi video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber kemarin. Ada yang nanyain, bang, gue minta rekomendasi velg-velg untuk mobil Stargazer, bang. Bintang baru keluarga, weh, mobil keluaran terbaru dari Hyundai ya. Oke, jadi gue akan kasih pilihan velg yang bakal bikin Stargazer kalian pasti jadi keren banget. Yaudah yuk, langsung aja kita lihat ada velg apa saja, let's go. Jadi gini, Stargazer itu, Hyundai Stargazer itu dia standarnya itu ada di ring 16, ya kan? Nah, tapi setelah gue perhatikan dan gue lihat, kayaknya ring 16 itu terlalu kecil nih untuk Stargazer. Nah, oleh sebab itu gue mau ngasih pilihan yang paling keren nih menurut gue ya, untuk di Stargazer, yaitu ada di ring 18. So, gue akan kasih lihat velg-velg ring 18 yang cocok banget buat Hyundai Stargazer kalian, oke? Nah, yang pertama nih, di belakang gue sudah ada, ini adalah HSR Akita. Ring 18, lebarnya 7,5, PCD 5x114 dengan offsetnya 45. Nah, ya kan? Dari desainnya aja nih, ini elegan banget nih, ya kan? Cocok dengan konsepnya Stargazer. Stargazer itu kan dari bentuk tubuhnya aja tuh kelihatannya dia kayak elegan futuristik ya. Nah, ini pas banget ini, apalagi velg ini dia warnanya apa ya? Silver machine face gitu kan, warnanya silver-silver, jadi kayaknya masih cocok banget nih buat Stargazer ya. Apalagi pas nih dia di lubang 5x114. Ini pasti keren nih. Berubah buat tampilan mobilnya tuh jadi apa ya? Jadi semakin futuristik, jadi semakin elegan ya. Gimana? Dari desainnya dia punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10. Dia punya 10 palang yang dimana setiap palang itu dia berbentuk huruf Y, 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 Y kayak gitu. Nah, yang gua suka apa? Jadi dia itu agak-agak semi concave. Nih, dari bagian sini teman-teman bisa perhatikan dia agak turun ke dalam dan dia benar-benar proporsional dan rapi sekali di lubang PCD-nya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, rapi banget. Detail banget, keren pokoknya ya. Gue yakin kalian gak akan nyesel kalau pakai velg ini buat Stargazer kalian. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah HSR Bali G. Spesifikasinya ring 18, lebar 8 dengan offsetnya 45. Single PCD di 5x114. Nih, lihat ya. Desainnya ini aduh. Gimana gitu ya? Elegan banget ya. Elegan banget nih. Dia palangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ya. 10 palang yang dimana palangnya ini benar-benar apa ya? Desainnya tuh futuristik banget gitu kan, makanya cocok banget nih ini buat Stargazer menurut gua. Tuh, apalagi dipandu dengan warnanya, warna silver ya kan. Nah, di dalamnya dia semacam kayak ada, di dalamnya itu ada lagi yang dimana dia dikasih repaint-repaint. Jadi benar-benar apa ya, nambah kesan elegan buat Stargazer kalian, ya kan. Yang pasti kalau di jalan Stargazernya itu pasti udah kelihatan beda dari Stargazer lainnya nih kalau pakai velg HSR Bali G ini. Gimana menurut kalian? Setuju apa enggak? Jawab di kolom komentar ya, guys. Nah, selanjutnya, nah kalau dari tadi kita mainnya elegan-elegan terus, sekarang gue pengen mengarah yang agak-agak sporty-sporty ya. Nah, ini adalah HSR Tikala dengan spek ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 42. Nih. Ya. Warnanya bronze. Ya kan, dia palangnya ada 1 2 3 4. Dia palangnya ada 7 yang dimana di setiap palangnya itu dia ada bolong-bolongnya. Nah, selain desain palangnya yang bagus, nih yang gue bilang bagus nih, menarik. Jadi dia palangnya itu nungkik gitu, ya. Yang kedua, di bagian tengahnya dia proporsional banget ya, 5100 dan 5114. Ya, jadi bisa dipakai sama Stargazer juga. Nah, ini benar-benar rapi banget. Detailnya kelihatan banget nih. Detail-detail semua segala macamnya rapi. Auce banget lah pokoknya. Handle pos banget ini, pol banget dah. Nah, ya kan? Ini gue suka nih. HSR Tikala nih. Buat kalian teman-teman yang pakai Stargazer yang memang jiwanya jiwa-jiwa sporty, racing look, ha, langsung aja bungkus velg ini langsung datang ke seluruh official store HSR Wheel. Kalian bisa cobain dulu ya, bisa fitting dulu. Nah, untuk bannya, dari tadi gue juga belum bahas ya. Untuk bannya itu kalau Stargazer,
Kalau mau naik ke ring 18 itu bisa dipakein ban dengan ukuran 225-45. Oke? Nah, ya udah tunggu apa lagi? Langsung aja deh cari dealer Hiser dekat dari rumah kalian. Kalau di Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke J Style nih di bawah sini. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah HSR STY nih. Ini ring 18 lebar 8 5x114, PC-nya single, udah gitu di offsetnya di 40. Nah, untuk warnanya dia sama dengan HSR Tikala, yaitu warna bronze ya. Karena memang bronze ini bakal apa ya? Jadi warna favorit untuk teman-teman racing sih. Yang suka racing lo segala macam, bronze ini bakal jadi warna favorit banget. Nah, dari desainnya HSR STY ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 palang, yang dimana palangnya keren ya. Jadi dia batangnya itu bisa dibilang gede ya. Dibilang gede banget enggak, lebar banget yang lebay banget enggak, kecil banget juga enggak. Jadi pas banget gitu ya. Ini genggamannya pas banget satu genggaman tangan gua. Nah, udah gitu dia tuh nungkik ke dalam inner lipsnya. Nah, di bagian tengahnya juga dia rapi banget nih penempatannya dengan dock terbaru dari HSR, yaitu satu warna dengan warna velgnya, yaitu warna bronze nih. Dock-nya baru. Nah, nih lihat nih di palang-palang ini dia ada groove-groove-nya nih, bintang-bintang kayak gitu ya. Jadi semacam kayak matahari bersinar. Yang panjang-panjang gitu. Udah gitu di bagian lipsnya, karena memang dia modelnya adalah sporty atau racing look atau JDM. Jadi dia itu benar-benar sesimpel itu. Benar-benar cuman dah selesai. Nah, itulah yang gue suka dari HSR STY ini. Ini pasti bikin stargazer kalian bakal jadi makin sporty banget. Ya, walaupun mobilnya konsepnya adalah mobil keluarga, ya kan 7 seater mobil keluarga, tapi diganti velg ini pasti akan berubah tampilannya. Cobain sendiri kalau enggak percaya. Yang terakhir ini adalah HSR IS1, velg kolaborasi pertama Mas Akbar dengan HSR Wheel ya. Nah, ini dia ada di 18 lebar 8, offsetnya di 40. Wah, ini sih elegan banget ya. Elegannya dapat, racingnya dapat. Nah, gimana tuh? Elegan racing ya, lebih tepatnya. Nih, dari palangnya ini dia modelnya berbentuk akar huruf Y. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia ada 8 palang. Yang dimana yang gue suka itu adalah palangnya benar-benar sampai ujung lipsnya ya. Jadi velgnya tuh benar-benar kelihatan besar gitu kan, tinggal disesuaikan dengan ukuran ban aja. Udah gitu di bagian tengahnya ini walaupun dia 10 lubang tapi benar-benar dibikin serapi mungkin. Nih detail-detailnya rapi banget tuh ya. Nah, ini juga udah pakai floating cap nih ya. Jadi kalau mobilnya jalan, emblem apa dopnya nggak jalan, dopnya tetap dim. Set. Mau parkir dimanapun HSR-nya lurus nih. Cakep, ya kan? Nah, ini juga, ini nggak semua velg bisa pakai gitu loh. Jadi, tergantung model velgnya bisa pakai nggak floating cap segala macam ya. Nah, yang pasti sih ini, kalau dipasangin ke Stargazer, udah pasti tampilannya jadi racing banget. Yang gue suka dari RS1 itu selanjutnya adalah dari bagian lipsnya nih. Di bagian lipsnya itu dia kayak ada groove-nya di tengah-tengahnya. Nah, udahlah. Ini sih racing elegannya dapat banget lah. Kalian lu tinggal pasang aja, kalau nggak percaya langsung datang aja ke seluruh gerai HSR Wheel, kalian fittingin velg ke mobil kalian, gue jamin nggak bakalan nyesel. Nah, itu dia tadi velg-velg ring 18 yang masuk dan cocok banget buat Hyundai Stargazer. Kira-kira abis ini gue harus bikinin velg untuk apa lagi nih? Kalian tulis di kolom komentar, gue akan segera bikinin videonya buat kalian. Oke? Jadi setelah kesimpulannya, Stargazer dari ring 16 paling enak itu kalau menurut gua enak dilihatnya ada di ring 18. Oke? Okay? Bang, bisa nggak pakai ring 17? Bisa. Nanti gua akan bikinin juga videonya untuk yang di ring 17-nya, oke? Okay? Yaudah, kalau gitu langsung aja kalian bisa datang ke seluruh official store HSR Wheel untuk fitting-fitting velg buat Stargazer. Yaudah, kalau gitu langsung aja kalian bisa langsung datang ke seluruh official store HSR Wheel untuk fitting-fitting velg buat Stargazer kalian. Oke? Okay? Gua di resin diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.